Salam sejahtera dan selamat bertemu kepada semua. Saya Cikgu Pursuan Mamunusami dari Digital Tech Educator. Anda bersama saya dalam edisi kali ini dengan New Norm in Kangaroo Maths Competition 2020 dari Kangaroo Maths Malaysia. Okey, sebelum kita pergi ke siaran pada hari ini, sila pastikan anda telah subscribe channel ini dan sila tekan butang loceng di sebelah subscribe dan sila pastikan anda dapat menonton semua tutorial-tutorial kami yang disiarkan dalam YouTube channel kami. Okey, so jika semua sedia, kita akan terus ke edisi siaran pada hari ini. Untuk siaran pada hari ini, kita ada Sekretariat Kangaroo Maths Malaysia, Cik Nur Farhani Muhammad Yusni. Dia akan bincangkan tentang bagaimanakah dalam new norm Kangaroo Maths Malaysia, Kangaroo Maths Competition 2020 akan diadakan. Okey, kita berikan laluan kepada Cik Nur Farhani. Selamat tengah hari, selamat petang Puan. Cik, sorry ya. Selamat petang. Okey, so anda, saya berikan laluan untuk anda. Anda boleh kongsikan beberapa tentang Kangaroo Maths Malaysia dan juga bagaimana Kangaroo Maths Malaysia pada kali ini akan diadakan. Okey? Okey, baik. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Guru. Okey, sebelum tu selamat petang semua. Selamat have a great day. Sebelum saya mulakan topik hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Digital Tech Educator, terutama sekali kepada Cikgu Guru lah, kerana sudi menjemput kami Kangaroo Maths Malaysia untuk memberikan penerangan sedikit pada hari ini mengenai Kangaroo Maths Competition. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri, nama saya Nur Farhani Muhammad Husni. Biasanya adik-adik di Kangaroo mengenali saya dengan nama Kak Hani. Kak Hani. Okey. So, hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai Kangaroo Maths Malaysia. Okey, kepada yang belum mengenali, yang tak pernah dengar langsung pasal Kangaroo Maths Malaysia ni, okey, Kangaroo Maths Competition merupakan satu pertandingan matematik. Okey, dia tak mengikut silibus KPM, silibus Kementerian Pendidikan Malaysia, tapi apa ni? Kalau nak jawab soalan competition ni tak ada masalah pun, sebab dia masih berada dalam rangka apa yang adik-adik belajar di sekolah. Okey. Sebelum tu ramai yang tanya Kangaroo Maths ni asal Malaysia ke atau dia bersifat international atau macam mana. Okey, sebelum tu saya nak start. Okey, Kangaroo Maths Competition actually was founded in France. Okey, dia berasal dari negara Perancis. Okey, bila? Pada tahun 1991. Lama dah. Tak tahulah adik-adik mungkin tak lahir lagi lah. Saya dah lahir dah pada tahun 1991. Tapi kami dari Kangaroo Maths Malaysia membawa Kangaroo Maths Competition datang ke dalam negara ni pada tahun 2012. So approximately dalam competition ni berada dalam Malaysia baru lebih kurang 8 tahun lah. Okay. Dan dia ditubuhkan oleh saudara Andre Daledic. Mr. Andre Daledic ni merupakan seorang guru matematik di Perancis. Okey, ini saudara Andre Daledic ya. Okey, ketika dia bercadang untuk mewujudkan Kangaroo Maths Malaysia ni, dia form satu association daripada sekumpulan pencinta-pencinta matematik di sana dan mewujudkan Association Kangaroo Sans Frontières. Ini satu pertubuhan untuk melaksanakan Kangaroo Maths Competition ni lah. Okey. Okay, pada tahun 2020, tahun ini, Association Kangaroo Sans Frontières ni diketuai oleh Mickey Ackville. Okay, beliau merupakan presiden AKSF pada tahun ini. Dan di Malaysia, Encik Suhani Ramli merupakan director Kangaroo Maths Malaysia lah. Okay, Kangaroo Maths Malaysia ni merupakan
sebuah organisasi yang yang mengasaskan, yang membawa atau mengelola pertandingan ni di Malaysia. Oops, sorry. Okay. Okay. Untuk untuk mempromosikan pertandingan ni, Kangaroo Max Competition ni, kita pada setiap tahun sejak 2014 atau 2016, 2016, tim kita akan menghantar wakil untuk terjah ke seluruh sekolah di Malaysia. Biasanya setiap tahun 100 sekolah terpilih lah, 100 sekolah terpilih di Malaysia untuk kita pergi road tour, Kangaroo Max road tour, untuk memberi penerangan kepada anak-anak murid di Malaysia berkenaan Kangaroo Max competition. Okay, seperti yang sedia maklum, Kangaroo Max competition walaupun ia dibuat di Malaysia tapi ia bersifat antarabangsa. Soalan-soalan ni merupakan soalan-soalan international. Pada setiap tahun, setiap wakil dari setiap negara akan ke persidangan Kangaroo Sans, Association Kangaroo Sans Frontiers ni untuk membincangkan soalan apa yang akan keluar pada tahun hadapan atau pada tahun ni akan keluar. So soalan-soalan yang terpilih tu akan serata. Satu dunia akan jawab soalan yang sama. Okey, pada tahun ini, okay, sejak 2012 sehingga ke tahun ini, di Malaysia saja kita dah ada hampir almost 50,000 peserta dari seluruh pelosok Malaysia, tak kira lah dari bandar ke luar bandar ke. Sampai ke tahun ni kita dah ada 50,000 peserta. Okey, bercakap mengenai Kangaroo Max Road Tour tadi, saya nak berkongsi sedikit lah. Ramai yang menyangka yang kami competition selalunya pertandingan-pertandingan bersifat antarabangsa ni akan ke sekolah-sekolah bandar ataupun sekolah-sekolah private school. Tapi tidak bagi kami, tim kami akan bergerak sehingga keluar bandar, even ke pedalaman Sabah dan Sarawak untuk membawa Kangaroo Max competition ni so that anak-anak dekat sana boleh masuk bertanding. Bukan sekadar kita dekat KL dengan Selangor atau dekat kawasan-kawasan bandar je. Kita, peserta kita terdiri daripada pelajar-pelajar dari luar bandar juga. And surprisingly, benda yang agak mengejutkan, pingat-pingat, kita akan ada pemenang, pingat emas, pingat silver dan gangsa. Walaupun mereka datang dari pedalaman, bukan satu benda yang pelik kalau pelajar-pelajar dari sana yang dapat gold medal, yang dapat silver medal. Okay, so jangan rasa macam bila ia bersifat international je, anak-anak Malaysia tak boleh pergi. Tidak, sebenarnya kita ramai je setiap tahun, ramai je Malaysian yang dapat gold medal, yang layak untuk mendapat gold medal walaupun pelajar-pelajar daripada luar bandar. Okay. So kita punya exam, exam skema exam kita adalah merupakan paper based. Maknanya kata kita akan hantar kertas soalan ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang register di bawah Kangaroo Max competition ni, kita akan hantar kertas soalan. Walau bagaimanapun, pada tahun ini satu dunia dilanda musibah, which is wabak COVID-19. Yang menyebabkan seluruh kegiatan kokurikulum di Malaysia tersekat. Kita tak boleh, bukan sahaja Kangaroo Max competition, malahan semua aktiviti kokurikulum tidak dapat dijalankan di sekolah-sekolah ataupun di luar sekolah sekalipun. Jadi kami daripada Kangaroo Max Malaysia decided untuk menukar platform kami daripada paper based kepada online based. Okay. Sebab apa? Pertama sekali, kalau guna paper base, guru-guru di sekolah yang akan menguruskan pelajar akan mengumpulkan pelajar di dalam satu dewan dan jawab soalan. Tapi sekarang berkumpul tidak dibenarkan kan dekat Malaysia. So untuk gather all students dekat satu tempat tu agak mustahil. Especially kepada pelajar yang duduk asrama lah, diorang kat asrama. Sekolah dekat negeri lain contohnya. So nak mengumpulkan pelajar-pelajar ni agak
sukar dan mustahillah untuk para guru. Jadi tim kami mengeluarkan satu lagi alternatif iaitu online based. Okey, pertama sekali, kenapa kita berubah kepada online based, kepada pertandingan online? Pertama sekali, of course, kita follow MOE guidelines. Okey, guidelines Kementerian Pendidikan Malaysia, which is salah satunya sebarang kegiatan luar dan kegiatan core curriculum yang bukan yang melibatkan gathering atau tak, memang tidak dibenarkan sepanjang PKP ini berlaku. Kemudian kita nak follow other Kangaroo Mats competition dekat negara luar yang telah ubah pun diorang punya sistem kepada online base seperti Kangaroo Mats US. Akan dijalankan, dia dah awal-awal waktu PKP start, mereka dah terus decide untuk ubah ke online base dan mereka akan jalankan pertandingan pada bulan Julai. And then one more thing is other prestigious maths competition. Okay, competition matematik, pertandingan matematik yang berprestige yang lain seperti International Maths Olympiad, IMO, SASMO, Singapore Maths Maths Competition and even Australian Maths Competition pun semua conducted dalam online base. Semua berubah kepada online. So bila negara-negara lain dah cepat berubah platform, why not kita Malaysia pun try untuk ubah so that semua rakyat, semua anak-anak di Malaysia dapat join extra curriculum walaupun dalam keadaan PKP. Okay, tadi bercakap mengenai road tour, ini antara sekolah-sekolah yang sempat kami pergi. Pada setiap tahun memang almost 100 schools dekat Malaysia yang akan pergi. Dan seronoklah ada tim kita yang pergi sampai kena naik boat untuk masuk ke sekolah. Kalau kawasan-kawasan pedalaman, kita even naik boat untuk pergi ke sekolah sebab betul-betul kita betul-betul nak setiap rakyat Malaysia ni di bandar maupun luar bandar merasai pengalaman untuk join pertandingan yang level dia peringkat antarabangsa. Dia setara dengan peringkat antarabangsa sebab soalan ini dijawab di seluruh dunia. Soalan yang sama dijawab di seluruh dunia. So ini antara sekolah-sekolah, bukan sekadar luar bandar. MRSM also kita pergi sekolah Tamil, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah-sekolah asrama penuh, sekolah luar bandar maupun sekolah harian biasa pun kita ada pergi setiap tahun. Okay. Memandangkan negara kita dilanda wabak COVID kan, yang menyebabkan satu Malaysia perlu berada dalam PKP, jadi kami decide untuk extend kami punya tarikh asal, which is pada 26 Mac 2020. Sepatutnya tarikh yang sepatutnya adalah 26 Mac yang lalu, tetapi diubah ke new date, kepada tarikh yang baru, which is tarikh yang berbeza. Ada tiga tarikh yang berbeza. Macam sebelum ni 26 Mac serentak satu Malaysia. In fact serentak satu dunia sebenarnya, serentak satu dunia. Tapi pada tahun ni kita pecahkan di Malaysia sahaja, kita pecahkan kepada tiga tarikh. Iaitu yang pertama kategori pre-ecolia dan ecolia. Yang pre-ecolia involve tahun 1 dan tahun 2. Ecolia involve tahun 3 dan tahun 4. Dan mereka ni, pelajar-pelajar ini akan menduduki competition pertandingan Kangaroo Mats ni pada 16 Julai 2020. Kemudian yang kedua adalah 20 Julai 2020, which is involve kategori Benjamin dengan Cadet. Benjamin melibatkan pelajar tahun 5 dan tahun 6 dan Cadet melibatkan pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2. Dan mereka ini akan menjalankan serentak di seluruh Malaysia pada 20 Julai 2020. Dan kategori pada tarikh yang ketiga, iaitu kategori yang terlibat adalah junior dan student. Junior melibatkan pelajar tingkatan 3 dan 4, manakala student melibatkan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 dan juga matrikulasi.
Okey, mereka ni akan terlibat akan menjalankan pertandingan pada 23 Julai serentak di seluruh Malaysia. Okey, memandangkan kita ubah new norm kita kan, kita ubah daripada paper based kepada online based, maka kami mengisytiharkan bahawa registration untuk Kangaroo Max competition masih dibuka. Okey, masih dibuka dan akan tutup pada 3 Julai 2020. Bila eh? Lusa. Lusa. Ya, yeah, lusa. Akan dilanjutkan sehingga ke 3 Julai 2020. Okey, kepada teacher in charge ataupun parents yang nak mendaftar, kalau teacher in charge, kalau nak menambah lagi para pelajar dan ataupun parents yang nak join Kangaroo Max competition secara individu, boleh contact kami untuk registration, untuk register anak-anak anda untuk menduduki Kangaroo Max competition ni. Okey, pada tahun ini buat pertama kali, buat sekian kalinya, okey, selama 8 tahun kita jalankan Kangaroo Max competition, ini merupakan kali pertama kita akan menggunakan Google Form sebagai medium competition kita. Okey, tapi Google Form with advanced features lah, seperti kita ada timer, kita boleh detect kalau ada overtime, and then then a few features lah, which is tak boleh meniru dan oh ya, yeah, maafkan saya, saya terlupa satu benda. ID setiap link setiap URL atau link setiap pelajar adalah unik. Maka setiap pelajar ada link masing-masing. Tak boleh guna link kawan, tak boleh guna link budak sekolah lain ke, tak boleh. Kena guna link sendiri. Kalau tak, kalau that's why link itu bersifat confidential. Dia bersifat confidential sebab kita tak nak ada sebarang sabotage atau apa-apalah. Okay. And then kenapa kita guna Google Form? Sebab Google Form ni dia lebih simple. Semua device boleh digunakan. Okay, macam komputer boleh, laptop boleh, smartphones boleh, tablet pun boleh. Tak ada masalah. Ada sesetengah yang tak support. Ada sesetengah device tak support. Tapi Google Form, insyaAllah semua device boleh support. Dan dia menggunakan kadar data internet yang rendah. Dia tidak menggunakan data internet yang tinggi lah, macam sesetengah website atau web, macam competition, sesetengah competition. Okay, and then kita punya jenis soalan macam biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Soalan kita merupakan multiple choice questions, iaitu soalan objektif sahaja. Sama juga macam paper based pun tak ada soalan subjektif, semuanya soalan objektif sahaja. Walau bagaimanapun, time allocation atau masa untuk menjawab soalan Kangaroo Max competition pada tahun ini agak berbeza. Okay, pada sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini, kita beri masa kepada para pelajar untuk menjawab dalam masa 1 jam 15 minit. Tapi memandangkan ini merupakan kali pertama kita guna medium yang baru, alternatif yang baru, jadi kita decide untuk tambah extra 30 minit untuk para pelajar merasai pengalaman menjawab peperiksaan secara online. Okey, walau bagaimanapun, walaupun kita akan tukar kepada online based, kertas peperiksaan tetap akan diberikan kepada pihak sekolah, kepada guru-guru, teacher in charge ataupun parents seperti tahun-tahun sebelum ni. Sama juga, proses penghantaran kertas soalan akan berlaku macam biasa. Tak ada perubahan, tetap sekolah akan dapat, cuma medium untuk menjawab tu dah berubah. Kita bertukar kepada online. So paper yang dapat tu, so kertas soalan yang cikgu-cikgu dapat tu boleh jadikan sebagai untuk next year ke, untuk next year, pelajar next year untuk buat soalan, buat latihan dekat sekolah. Alright. Okay. Untuk para guru, untuk teacher in charge dan juga ibu bapa yang mendaftar secara individu akan mendapat satu instruction. Ok,
Okey, akan dapat satu instruction untuk mendaftar, bukan untuk mendaftar, untuk proses peperiksaan nanti berlaku macam mana, proses pertandingan akan berlaku macam mana. So, diminta teacher in charge dan juga ibu bapa pergi ke laman web www.contesthub.my pada 6 Julai 2020, 6 Julai tahun 2020 untuk mendapatkan details instruction tersebut. Okay, selain details instruction, TIC atau teacher in charge dan para ibu bapa juga boleh, wajib download contest slip dalam bentuk PDF untuk disebarkan kepada seluruh, semua pelajar. Okay, mana kata kat sini, setiap pelajar akan dapat unit link, kan? Macam saya cakap tadi, akan dapat satu URL unik untuk menjawab, untuk masuk ke dalam exam dan competition diorang tu. So, setiap pelajar akan dapat contest slip yang berbeza. Okay, setiap contest slip pun, okay, contest slip seperti yang tertera dekat skrin ni, akan ada nama student, student ID dan kategori student juga. URL dia pun akan ada dalam contest slip. So, pihak kami mengharapkan para guru dan para guru lah especially yang ada ramai students tu boleh WhatsAppkan sahaja. WhatsAppkan sahaja atau emailkan sahaja contest slip ni kepada para pelajar. So that diorang dapat diorang punya URL tu dalam bentuk slip. Okay, not only URL saja. Kita akan bagi slip and then diorang by the time competition nak bermula, diorang perlu klik link tu dan jawab sahaja. That's it. Itu sahaja. Kira guru-guru dan ibu bapa tugasnya sampai di situ sahaja. Download dan distribute. Download slip tu dan juga distribute kepada para pelajar. Sampai situ habis. Yang lain kami akan uruskan sehinggalah dapat result. Okay, result kita akan announce dalam contest hub juga, www.contesthub.my, berserta dengan skor dan sama ada pelajar tu layak untuk mendapat pingat apa. Kalau dia goal, kita akan announce dalam contest hub tu. Okay, once again, walaupun kita jalankan secara, sebab ramai yang tanya, walaupun kita akan jalankan pertandingan ni dalam bentuk online, tapi kertas soalan tetap akan dihantar ke sekolah seperti tahun-tahun yang lepas. Okey, sebelum saya teruskan, boleh saya tahu ada apa-apa soalan daripada cikgu ataupun siapa-siapa yang menonton? Kalau sekiranya ada sebarang soalan, boleh saya jawab sebelum kita proceed ke next. Okey, terima kasih Cik Farhani. Kita ada beberapa soalan tetapi saya dah jawab dah soalan tu. Okay. So okay. They ask for how to daftar and I've already informed them that bagaimana daftar. Daftar melalui contesthub.my dan ditanya dengan dan itu sajalah. Sekarang mereka masih mendengar dan mereka tak ada soalan lagi. So kita boleh teruskanlah Encik Farhani. Okay, so maknanya ada yang berminat lagi nak join kan? Okay, kalau berminat untuk join, boleh ke www.contesthub.my. Biasanya kita akan menerima registration daripada wakil, daripada sekolah. Okay, teacher in charge tu mewakili sekolah, so student dia akan mewakili sekolah tersebut. Tapi memandangkan sekarang kita dah ubah platform, maka kita masih menerima individual punya participants. So sesiapa yang nak join competition ni tanpa nama sekolah, nak join secara individu, amat-amatlah digalakkan. So boleh ke www.contesthub.my. Okay, thank you. Okay. Okay, so now I think let's do some exercises. Okay, hari ni soalan, saya tahu bahawa digital tech educator memang dah kerap kali
dah kerap kali apa ni buat tutorial Kangaroo Maths competition yeah. kan dah biasa buat tapi tak apa hari ni saya just nak refresh je balik kalau ada memang follower tegar subscriber Digital Tech Educator ni kalau betul-betul dah biasa tengok tutorial mungkin boleh jawab soalan ni so let's retry, let's do some exercises, tak banyak pun, sikit je. Alright, soalan yang pertama daripada Kangaroo Maths Competition tahun 2015 iaitu dari kategori Benjamin. Kategori Benjamin ni kira tahun untuk tahun 5 dan 6. Yes, 5 dan 6. So dekat sini dia tulis ada satu apa kita panggil penimbang. Satu penimbang di yang pertama penimbang yang pertama tu kita boleh tengok Rita dengan sebelah kiri dia Rita dengan Dita, Rita plus Dita. Dia punya berat sama dengan 8 kg. Okay, biasanya student pelajar sekolah rendah dia akan buat macam ni. Okay. Rita. Dia nampak tak? Okay, Rita. Dia nampak tak? Okay, tambah. Dita sama dengan 8 kg. Okey, manakala yang ni yang sebelah yang kedua, penimbang yang kedua sebelah kiri Rita tambah 2 kg sama dengan Dita. Okey, sekarang ni ada dua. Ada dua kalau kita panggil persamaan, ada dua dekat sini. Dita tambah Dita sama dengan 8. Rita tambah 2 sama dengan Dita. Okay, soalan dia how much Dita weigh in kg? Maknanya berapakah berat Dita dalam kg? Kita nak tahu Dita. Okay, so yang pertama kita tahu kalau kita tengok penimbang yang kedua kita boleh tengok Dita sama dengan Rita tambah 2. So dah ada dah sebenarnya. Dita sama dengan Rita tambah 2. The problem is kita tak tahu berat Rita berapa. Okay, so in order untuk dapatkan jawapan ni kita perlu tahu berat Rita ni berapa. So kalau kita dah tahu berat Rita berapa, tambah dengan 2 dan kita dapat nilai berat Rita. So dekat penimbang yang pertama, kita dah ada Rita kat sini. Rita dan Dita. Okay, Dita kita tahu dah. Berat dia adalah R tambah 2. So maknanya kat sini R tambah R tambah 2 sama dengan 8. Okay. R tambah R. Okay. Ini adik-adik sekolah rendah dah belajar kan? Alun zaman sekarang. R tambah R bersamaan dengan 2R. Sorry. Okay. 2R tambah 2 sama dengan 8. Okay, kita tak nak 2 ni, kita tak nak 2 ni. So kita hapuskan yang ini dulu. So maknanya kalau tak nak dia, kena buang dia. Tambah 2, tolak 2. So bila kat sini awak tolak dengan 2, dekat sebelah kanan pun awak kena tolak dengan 2. Okay, sini dah hilang lah. Tinggal 2R sama dengan 6. 8 tolak 2 sama dengan 6. Kemudian 2R. Okay, 2R. Kita nak hapuskan 2 ni. Okay, awak kena per 2. Sebab kita nak hapuskan macam ni. Bahagi. 2 bahagi 2 sama dengan 1. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah 2. Okay, bila dekat sini, ini kan sama dengan, bila sama dengan whatever sebelah kiri buat, kanan kena follow. Sini pun kita bahagi 2. Per 6 per 2 kan bersamaan dengan 6 bahagi 2. So 6 bahagi 2 bersamaan 3. Ya, saya gambar sini. Oh tak boleh. Rita sama dengan, tak nampak, sorry ya. Okay, Rita sama dengan 3. Maknanya R ni sama dengan, kita tukar jadi 3. So 3 tambah 2 sama dengan 5. So Rita sama dengan 5.
sorry. Okay, detail dekat sini eh, kita dapat tahu. Sekejap ya. Eh. Okay, detail sama dengan 5. Okay, next question. Next question merupakan soalan Kangaroo Max Competition 2017 iaitu dari kategori cadet. Kategori cadet melibatkan pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okay, dekat sini dia tulis four cousins, Emma, Iva, Rita and Lina are 3, 8, 12 and 14 years old. Although not necessarily in that order. Okay, maksudnya Emma, Iva, Rita dan Lina masing-masing berumur 3 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Tapi bukan dalam order. Boleh mungkin Rita 3 tahun, mungkin Emma 14 tahun, we don't know. Okay. Kemudian dia ada cakap statement yang pertama. Emma is younger than Rita. Emma is younger than Rita. Maknanya Emma lebih muda dari Rita. Okay, maknanya Emma dulu baru Rita. Kemudian the sum of the ages of Lina and Emma is divisible by 5. The sum of ages. Sum bermaksud jumlah. Jumlah, bila jumlah maknanya kita kena tambah. So Lina tambah Emma sama dengan 5. The sum of the ages of Lina is divisible by 5. Bukan divisible, bukan 5 eh. Tapi boleh dibahagikan dengan 5. Boleh dibahagikan dengan 5. Divisible by 5 ni bermaksud boleh dibahagikan dengan 5. Ya Allah. Okay, kemudian dia cakap the sum of the ages of Lina and Rita is also divisible by 5. Okay, ages, umur Lina dan Rita bila ditambah ni, jumlah umur Lina dan Rita juga boleh dibahagikan dengan 5. Maknanya Lina tambah, sorry, Lina tambah Rita also divisible by 5. Okay, then dia tanya, how old is Iva? Berapakah umur Iva? Kalau kita baca soalan tadi, dia bagi maklumat berkenaan Emma, dia bagi maklumat berkenaan Rita, dia bagi maklumat berkenaan Lina. Tak ada satu pun maklumat mengenai Iva. And then the question suddenly ask, how old is Iva? Itu biasa ya, soalan-soalan kebat biasanya macam tu. Tapi kita kena analyse. Okay, dalam menjawab soalan-soalan problem solving atau soalan-soalan yang bermasalah, dia ada satu teknik yang dinamakan polia teknik. Teknik polia, polia method. Yang pertama, dalam teknik ni yang pertama kita perlu baca soalan, understand the problems. Understand the problem, fahamkan soalan. Fahamkan masalah. Macam mana nak fahamkan masalah, you kena baca soalan tu berulang kali sampai faham. Yang kedua, devise a plan. Okay, kena devise a plan. Maknanya kita kena rangka plan. Okay, apa yang saya buat tadi, kita rangka plan. Okay, kita letak dulu E dekat atas. Emma lebih muda daripada Rita. So, Emma dekat atas, Rita dekat bawah. And then divisible. Okay, itu rangka. Itu devise a plan. Yang kedua, solve the problem. Okay, kita carry out the plan. Carry out maknanya kita solve the problem. Selesaikan. Okay, selepas ni saya akan cuba selesaikan. Yang terakhir, look back. Apa itu look back? Maknanya kita kena check balik jawapan kita. Okay, sekejap. Bukan sekadar baca, bukan sekadar selesaikan sampai dapat jawapan. Tapi kena juga look back. Baca balik, check balik. Sama ada jawapan yang kita buat tu betul atau salah. Okay, now kita cuba selesaikan. Dekat sini ada tiga umur. Okay, and then dia cakap
Emma is younger than Rita. Okay, Emma is younger than Rita. Okay, tak ada. That's it. Tak tahu kan? Tak tahu maklumat tu macam mana. Tak, tak jelas. Okay, and then the sum of the ages of Lina and Emma is divisible by 5. Lina and Emma is divisible by 5. Okay, so sebenarnya kita tak perlu buat calculation pun. Awak boleh try tambah. Ambil dua nombor, cuba tambah. 3 tambah 8 berapa? 8 campur 3, 11. 11 is it divisible by 5? Adakah boleh dibahagikan dengan 5? Tak boleh. Okay, and then next kita pergi. Kita tengok 8 tambah 12. 8 tambah 12 berapa? 20. Is it 20 is divisible by 5? Yes. 20 boleh dibahagikan dengan 5. Maknanya kata dekat sini, umur Lina, sorry, umur Lina dan Emma, Lina dan Emma mungkin 8. Mungkin 8. Mungkin 12 tahun. And then yang kedua, yang ketiga. Mungkin 8, mungkin 12 tahun. Kita tak tahu. Okay, and then next. The sum of the ages of Lina and Rita is also divisible by 5. Okay, dua nombor kita dah kira tadi divisible by 5. Boleh dibahagikan dengan 5. Which is 3, maafkan saya, 8 dan 12. Okay, so Lina salah satu. Lina mungkin 8, Lina mungkin 12. Okay, statement yang ketiga, the sum of the ages Lina and Rita is also divisible by 5. Lina dan Rita is also divisible by 5. Okay, Lina mungkin 8 tahun. Tapi kalau Lina, okay, kalau Lina 8 tahun, kita cuba tambahkan dengan 3. 8 dengan 3 tak boleh. 11 tadi kita dah try. 8 tambah 14. 14 tambah 8. Berapa? 8 tambah 14? 32. Is it divisible by 5? No, tak boleh. So mungkin bukan 8. Next kita try 12. 12 kita dah tambah dengan 8 tadi. So bukan, dua-dua bukan Rita. Okay, kita try tambahkan dengan 3. 12 tambah 3. 12 tambah 3, ya. Yeah, 15. 15 is divisible by 5. So maknanya kata kat sini, satu lagi, dia antara 18 tambah 12 dan 12 tambah 3. Maknanya umur Lina berapa? Umur Lina adalah 12 tahun. Adakah umur Emma 3 tahun? Adakah umur Emma 8 tahun? Atau umur Rita 8 tahun? Atau Emma 3 tahun? Rita 3 tahun? Mana satu? Okay, kalau kita tengok statement yang first balik, Emma is younger than Rita. Maknanya Emma adalah yang 3 tahun. Rita adalah 8 tahun. Sebab Emma is younger than Rita. Which is dekat sini, Emma, Lina, Rita dah ada umur masing-masing. Tinggal apa? Tinggal 14. So maknanya kat sini, umur Aiba adalah 14. Adakah perlukan calculation? Sebenarnya tidak. Yang kita perlukan adalah logik untuk menjawab soalan matematik. Selain daripada calculation, of course, formula, kita juga perlu asah skill dalam berfikiran logik. Itu nasihat daripada saya lah. Alright. Okay, that's all untuk soalan. Saya bagi dua soalan je hari ni sebab masa tak mengizinkan kita. Soalan-soalan lain sekiranya berminat untuk tengok lagi tutorial-tutorial Kangaroo Maths selain di Digital Tech Educator, boleh juga pergi ke channel Kangaroo TV channel YouTube. Dekat situ pun ada juga tutorial-tutorial Kangaroo, soalan-soalan Kangaroo Maths, dan juga selepas ini kita akan buat tutorial di Facebook page. So sekiranya ada apa-apa soalan atau apa-apa anything berkenaan Kangaroo Maths competition dan ingin menghubungi kami secara terus, secara direct, boleh hubungi kami di 018-392-0204, iaitu Missouri. Dia yang akan mengendalikan customer. Ataupun ke page Facebook kami, Kangaroo Maths Malaysia, untuk dapatkan apa-apa announcement, apa-apa maklumat, dan juga boleh PM kami di sana. So itu saja daripada saya, di ponsel saya daripada hari ini.
Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Nur Fahani yang sudi meluangkan masa untuk menerangkan tentang Angry Max Malaysia dan juga bagaimana competition ini diadakan, ya. Okey, dan untuk sesi ini anda telah pun berikan satu sesi di mana murid-murid dapat menjawab beberapa tutorial yang lebih sesuai lah untuk mereka untuk mendapatkan tutorial ini. Okey, so pada hari ini saya memang nak berterima kasih kepada anda yang datang dan juga kepada murid-murid yang sedang menonton. Sila pastikan anda berdaftar untuk pertandingan ini sebab dalam dua hari lagi. Okey, sebelum 3 hari bulan Julai pendaftaran akan tamat. So cepat-cepat sila daftar untuk Kangaroo Max Competition 2020 dan pada kali ini seperti yang dimaklumkan kepada anda, kali ini new norm, pendekatan baru di mana anda perlu menjawab dalam online version. Tetapi paper kertas soalan akan dibekalkan kepada sekolah-sekolah dan anda boleh dapatkannya setelah anda masuk ke sekolah nantilah, ya. Yeah. So sementara nak menjawab tu dalam online system. Okey. Okey, sekian sahaja. Ada apa-apa lagi tambahan daripada Kangaroo Max Malaysia? Tips-tips kah? Okay. Ada apa-apa tips untuk murid-murid? Berkenaan tips, ramai juga yang tanya. Kami perlukan soalan-soalan Kangaroo Max untuk kami buat latihan. Betul. Okey. Buku-buku latihan kami sudah boleh didapati di MPH, sama ada di physical shop maupun online. So boleh ke MPH online untuk mendapatkan buku-buku latihan Kangaroo Max Malaysia untuk buat latihan. Selain menonton tutorial lah. Ya. Sebab masalahnya yang tutorial tu untuk berikan kita nak input bagaimana cara, kan, cara nak buat tu, anda boleh dapatkan daripada kami link-linknya dan kita akan terus akan memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk Kangaroo Max Malaysia dan juga tutorial-tutorial lain untuk Kangaroo Max Competition. Berbagai kategori kita akan sediakan. Nanti kita murid-murid boleh dapatkan maklumat tersebut daripada Facebook page Kangaroo Max Malaysia dan juga Digital Tech Educator. Okey, sekian saja pada hari ini, siaran pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan dalam siaran-siaran seterusnya. Terima kasih Cik Nur Fahani untuk meluangkan masa. Terima kasih. Okey, murid-murid sekalian, kita telah pun mendengar taklimat daripada Cik Nur Fahani dari Kangaroo Max Malaysia yang sudi meluangkan masa dengan kita bersama bagaimana pengendaliannya dan juga bagaimana kita nak participate dalam pertandingan ini. Okey. So untuk maklumat anda, kita mempunyai pelbagai edisi-edisi tutorial seterusnya dalam Kangaroo Max Competition dan juga tentang tutorial-tutorial lain dalam aspek-aspek kategori-kategori pertandingan yang ada akan bertanding, akan diadakan pertandingannya di Malaysia dan juga di luar negara. Okay, sekian sahaja daripada saya. Anda boleh menonton balik siaran ini dalam YouTube channel kami dan menerusi link yang sama. Dan sila pastikan anda telah subscribe channel ini dan tekan butang loceng untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada Digital Tech Educator. Sekian, terima kasih.